Hai, Assalamualaikum. Apa khabar? Semua murid-murid setiap hari kelas tahun 3 Al-Amin. Harap semua murid-murid sihat semuanya. Okey, murid-murid. Hari ini kita akan meneruskan pelajaran kita tentang pelajaran fiqh tahun 3. Okey, pastikan murid-murid bersiap sedia dengan buku teks fiqh dan juga buku tulis sebagai catatan dan alat tulis yang kamu perlukan. Okey, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita dengan bab tayamum bahagian 2, pastikan murid-murid bersiap sedia untuk membaca doa. Okey, kita tandas tangan membaca doa. Semoga doa yang kita baca diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dipermudahkan urusan kita untuk menuntut ilmu. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna hikmataka wa ansyur alayna min khazaimi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma wa ja'alni min al-mu'minin ya ayyuhal ladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina Amin amin ya rabbal alamin. Okey, murid-murid, alhamdulillah. Seterusnya mari kita pergi kepada pelajaran kita. Okey. Jika sebelum ini ustaz ada menyentuh berkenaan dengan bab tayamum pada bahagian yang pertama berkenaan dengan rukun, niat, rukun dan juga kaifiat ataupun cara-cara kita bertayamum. Okey, murid-murid, ustaz akan sambung sedikit lagi tentang bab ini berkenaan dengan tayamum. Okey, murid-murid, barangkali murid-murid ada yang tertanya, kenapa perlu kita bertayamum ini? Okey, jika murid-murid nak lebih penjelasan lebih jelas, okey, ustaz akan kongsikan kepada kamu. Okey, jadi ustaz ulang balik, berkenaan dengan niat tayamum dan kafiat tayamum. Okey. Right. Okey. Kita pergi kepada syarat-syarat tayamum. Tadi murid-murid ada yang tertanya kan? Kenapa zaman sekarang macam tak ada je orang pakai debu ni kan? Sapu muka. Sekarang semua ada air kan? Ini keadaan diharuskan untuk kita bertayamum ni sebab antara sebab-sebabnya adalah mengikut pada syarat-syarat tayamum yang ustaz akan kongsikan ni. Ini syarat-syarat tayamum. Okey, yang pertama ialah seperti ketiadaan air. Okey, bila mana suatu kawasan kamu duduk di tempat tinggal yang di mana tiada air, okey, bekalan air putus barangkali kan. Di jalan tempoh yang panjang, ini boleh terjadilah dan dimestikan untuk kita bertayamum lah. Okey, supaya kita boleh solat. Okey. Yang kedua ialah keuzuran kerana sakit yang tidak boleh menggunakan air. Okey. Keuzuran. Okey. Bermaksud keuzuran ni murid-murid kena jelas. Okey. Ada banyak sebab kerana keuzuran kerana sakit ni. Contohnya kena kemalangan kan. Melebatkan kaki tu kena simen kan. Kena apa? Balut-balut tu semua tu kan. Ada juga kes memang apa tak boleh kaki ataupun tangan ke anggota badan tak boleh kena air, barangkali ke cedera, luka kan, dan sebagainya lah. Okey, itu yang menyebabkan tak boleh guna air. Okey, yang ketiga ialah air yang ada hanya cukup untuk keperluan yang lebih penting, contohnya untuk kamu minum kan. Banyak tu je air. Ada satu botol besar je. Tu pun tak cukup untuk apa? Mandi ke kan? Untuk minum ke? Nak masak air kan? Barangkali duduk pada tempat yang terpencil lah situasi ni. Okey. Yang keempat ialah dilakukan setelah masuk waktu solat. Waktu solat. Bila mana waktu solat. Contohnya dah masuk waktu zuhur. Barulah kamu boleh buat tayamum. Jangan dibuat sebelum masuk waktu. Okey. Sebab itu adalah syarat-syaratnya lah.
Okey, yang kelima ialah menggunakan debu tanah yang suci. Maksudnya kat sini debu itu tidak boleh daripada debu yang ada mungkin kotoran, seperti kamu jelas baunya ada busuk-busuk ke kan, dia terkena najis ke debu tu. Itu tidak menyucikan lah kalau kamu nak buat tayamum. Okey, kita tengok juga kita tengok seterusnya sunat-sunat tayamum. Okey, okey, sunat-sunat tayamum. Okey, antara perkara sunat iaitu kalau kita buat perkara sunat ni dapat pahala. Okey, murid-murid mesti dapat pahala kan. Kita mesti buat sunat tayamum ni. Salah satu contohnya yang pertama ialah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Senang je murid-murid. Satu kalimah Bismillah. Okey, kalimah basmalah. Okey, dengan baca Bismillahirrahmanirrahim dapatlah pahala. Okey, yang kedua ialah kita mesti bertayamum ketika menghadap kiblat. Okey, menghadap arah kiblat, yang ini arah kita solat tu. Yang ketiga ialah menipiskan debu. Okey, cara menipiskan debu macam ni. Tung, tung, tung. Supaya debu tu tidak ketebalan di tangan, dia tepuk debu ni, nipiskan. Supaya dia turun-turun debu yang tebal tu supaya nipis sikit. Okey, dan yang seterusnya, yang terakhir, mendahulukan anggota yang kanan. Okey, buat yang kanan dahulu. Okey, dan sambung dengan yang kiri. Okey, macam ni. Ni bawah dulu, naik atas, pusing, dan tarik. Okey, dah. Okey, yang terakhir ialah perkara yang membatalkan tayamum. Okey, murid-murid kena jelas. Perkara yang membatalkan tayamum ialah salah satunya murtad. Murtad yang ini keluar daripada Islam. Yang kedua ialah sembuh daripada sakit. Contohlah, tiba-tiba dia ni memanglah accident kan. Tangan kaki dia simen. Setelah satu bulan dengan Allah menyembuhkan dia dengan izin Allah, Allah sembuhkan dia. Kaki dia dah tak berbalut dah, tak perlulah nak simen apa semua, dah boleh kena air. Jadi dia tak perlulah tayamum. Jadi dia tak bolehlah tayamum. Tidak sahlah kalau dia tayamum. Lepas tu yang ketiga ialah melakukan perkara yang membatalkan wuduk. Okey, salah satu contoh perkara yang membatalkan wuduk ialah kentut ataupun buang air besar ataupun kecil. Lepas tu yang kelima, keempat, luput waktu solat. Okey, waktu solat sudah habis tak bolehlah, kena ambil barulah kalau dah masuk waktu lain. Dan ada air sebelum solat. Okey, tiba-tiba tempat awak tu tiba-tiba putus. Apa air kan, saluran bekalan air tak ada. Tiba-tiba dalam satu tempoh tu, katakanlah apa, seminggu kan tak ada air kan, potongan air kan, pemotongan air, bekalan air, tiba-tiba hari ketujuh tu dah ada air pada waktu Zuhur. Dah masuk waktu Zuhur, kita nak hampir nak solat dah. Pada pukul 2 kan, 2 lebih dah kita nak solat ni, tiba-tiba air dah ada. Jadi tayamum kita terbatal bila mana kita sudah ambil wuduk setelah masa waktu Zuhur tu. Okey, jadi bila kita sebelum kita solat ni tiba-tiba dah ada air dah kan, mak kita panggil. Anakku dah ada air dah kan. Oh alamak, okey tak apalah, kalau macam tu terus je ambil wuduk menggunakan air mutlak kan. Terus ambil wuduk macam biasa. Jadi dah boleh solat menggunakan air seperti biasa. Wallahu alam. Okey, seterusnya kita pergi satu lagi, hikmah bertayamum. Okey, bertayamum. Sebelum ustaz lupa, yang terakhir ialah tayamum. Okey, tayamum ni ada kelebihan dia, hikmah dia. Yang pertama, kemudahan kepada orang yang uzur. Okey, yang uzur yang tak boleh kena air. Yang kedua, membuktikan agama Islam itu mudah dan mampu dilaksanakan. Siapa kata kalau kita sakit, kita tak sihat, kita tiada bekalan air, tak boleh solat? Boleh? Dengan cara bertayamum. Ya, dan yang ketiga, pentingnya ibadah solat. Itu yang paling mustahak sekali. Kita kena menjaga solat kita kerana itu adalah tanda pengabdian kita kepada Allah SWT. Okey? Alright. Okey, ini aktiviti kamu boleh buat, okey, secara individu di rumah masing-masing. Okey, hafaz niat tayamum dan
menyediakan debu tanah untuk amali tayamum. Okey, jika rumah kamu rumah kampung kan, ada debu depan rumah kamu, boleh kamu boleh buat aktiviti lah dengan pantauan ibu bapa kamu. Okey. Boleh? Cuba. Dan kamu boleh hafal lah niat tayamum. Okey. Dan yang kedua ialah bertemu dengan bimbingan guru. Ya, ini orang yang arif. Okey. Jika mak ayah kamu arif dan boleh bagi tunjuk ajar, teruskan. Tiada masalah, boleh buat boleh buat latihan bersama-sama dengan ibu bapa kamu di rumah, ya, di halaman rumah kamu untuk menggunakan debu yang suci. Okey. Alright, itu saja. Okey, sedikit info tambahan. Tahukah anda tayamum hanya untuk sekali solat fardu saja dan beberapa solat sunat? Okey, maksudnya dekat sini, bila kamu bertayamum, okey, kamu dah selesai melakukan tayamum pada waktu asar. Okey, kamu nak solat asar, okey, dah selesai solat asar. Okey, dah selesai solat asar. Okey, tapi kamu nak solat lain, solat sunat contohnya kan, ataupun kamu nak solat sunat dahulu, solat sunat sebelum asar dan selepas tu nak solat fardu, tak boleh. Kamu kena solat untuk satu solat sahaja. Okey, maksudnya dekat sini untuk solat fardu satu sahaja. Okey, melainkan kamu ambil tayamum, okey, bertayamum, okey, pada waktu zuhur kamu tayamum, okey, kamu dah solat solat sunat zuhur, okey, solat sunat zuhur, okey. Jadi kamu boleh lagi solat sunat lain, contoh kalau kamu nak solat, contohnya solat apalah, selepas kamu solat sunat, solat sunat sebelum zuhur, kamu nak solat sunat hajat ke kan, ataupun kamu nak apa-apalah, solat taubat ke kan pada waktu zuhur, kamu boleh lah. Dan bila mana kamu nak sambung kepada solat zuhur pula, tak boleh lah, sebab solat fardu khusus untuk satu tayamum sahaja, tak boleh berkongsi. Okay, alright, maknanya khas tayamum hanya untuk sekali solat fardu sahaja. Okay, bila mana kamu solat fardu satu kali je. Okay, dan solat sunat tak boleh lah bila kamu sudah melakukan tayamum tu untuk solat fardu satu waktu. Okay, itu saja. Dan jangan lupa amalkan nilai murni ini, iaitu menunaikan solat fardu dalam apa juga keadaan. Inilah yang perlu kita terapkan dalam diri kita sebagai hamba Allah. Okey, itu sahaja daripada Ustaz. Terima kasih kerana mendengar. Jangan lupa Ustaz akan kongsikan latihan di dalam Google Classroom ataupun WhatsApp. Okey, pastikan kamu update di sana. Okey, terima kasih kerana menonton. Bye-bye. Assalamualaikum.